Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ya, titik tiga. Apakah menghirup air dan berkumur saat wudhu dilakukan satu kali atau tiga kali? Tayyib, tiga kali itu batas maksimal. Yang dalam bahasa hadisnya, faman zada abal qasim, faman zada fakan asa abal qasim. Siapa yang lebih daripada tiga, itu telah bermaksiat kepada Abul Qasim, pada Nabi. Ya. Maksud hadis ini, fokus ya. Ada pertanyaan, apakah saat menghirup air, istinsyak saat wudhu, ataupun kumur-kumur tamadmad harus satu kali, ataukah tiga kali? Prinsip satu kali dan tiga kali itu penting Anda ketahui. Bahwa prinsip itu maksudnya supaya air wudhu itu bisa maksimal sampai kepada anggota wudhu. Misal, ibu dan bapak misalnya, bukan hanya kumur-kumur, membasuh tangan misalnya, tangan sampai siku, ingat bukan siku ke tangan. Kalau siku ke tangan, dari sini ke bawah. Kalau tangan ke siku, dari bawah ke siku. Jadi kalau ini kerannya, ambil airnya, dari sini ke siku, balikan lagi. Bukan siku ke bawah begini. Jadi ini yang paling tepat demikian, ada maknanya. Nah sekarang lihat, sekali misalnya ambil air, Anda alirkan. Kalau sekali ini sudah selesai menutup keseluruhannya, itu dipandang cukup, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda misalnya merasa bahwa masih ada di sebagian yang belum terbasuh, maka dua kali sempurnakan supaya air meresap keseluruhannya. Makanya dalam riwayat disebutkan Nabi kadang-kadang dua kali, walaupun tidak sampai ketiga kalinya. Tapi kalau Anda misalnya merasa bahwa ada sebagian belum terbasuh lagi, maka yang ketiga kali sempurnakan. Nah kalau misalnya sampai tiga kali belum cukup juga, Anda butuh berapa kali lagi? Nah, tiga kali itu sudah batas banyak ya. Makanya ketika Nabi menyampaikan faman zada faqad asa abul qasim, kalau lebih daripada tiga kali dia telah mengkhianati asa. Di sini maksudnya melanggar ketentuan Nabi ya. Apa di antara ketentuan Nabi? Nabi menyukai orang-orang yang hemat, tidak boros, tidak israf. Makanya prinsip tiga kali itu menggambarkan bahwa kesempurnaan dalam membasuh supaya tidak berlebihan dalam menggunakan air. Kumur-kumur misalnya sekali dirasa cukup, boleh. Ada yang kurang misalnya dua kali, silahkan. Ya ada yang belum terbasuh, kotoran masih ada, tiga kali nggak masalah. Tapi tiga kali itu batas maksimal dari apa yang bisa dilakukan. Paham ya? Jadi bukan, jangan terjebak pada bilangan harus sekali, harus dua kali, harus tiga kali. Yang dimaksudkan basuhan sampai tiga kali itu sempurna anggota wudhu dibasuh dengan sempurna dan menghilangkan segala jenis kotoran yang ada di dalamnya. Jelas ya?